Oke teman-teman, di sini saya udah siapin akriliknya ukuran 2 mili. Dan di sini saya udah tekuk untuk bagian pinggir-pinggir. Oke, ini untuk bagian belakang. Oke, saya akan kasih lem dulu untuk bagian bawahnya. Oke, saya balik dia. Saya akan lem untuk bagian belakangnya. Di sini udah saya sobek juga ya. Nah, di sini tinggal kasih lem. Lem ini untuk pegangan pertama aja ya. Jadi untuk duanya saya pakai lem akrilik. Oke, ini udah jadi. Dan di sini saya akan pasang dia batu kecil-kecil ya. Oke, saya akan sediain batu di sini. Oke, ini batunya. Dan di sini saya akan beri resin. Oke, saya beri katalis dulu. Oke, saya tuang resinnya di sini ya. Oke, setelah merata di sini saya akan tuangin batu di sini. Oke, saya akan taruh batu-batu di sini. Nah, di sini udah kering ya. Jadi di sini saya akan oke, dan di bagian bawah sini saya taruhin akrilik lagi ya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, untuk bagian depan di sini saya juga akan tuangin dia resin ya. Jadi saya akan pasang sekat dulu di sini biar resinnya nggak kemana-mana. Oke, selesai. Dan di sini saya akan tuang resinnya. Di sini saya pakai 4 warna ya. Oke teman-teman, di sini saya mulai menuangnya. Di sini semua full ya, pakai resin. Oke, di sini udah full dan di sini sudah kering. Saya cabut untuk sekatnya. Oke, untuk terakhir di sini saya pakai amplas ya, jadi hasilnya gloss. Saya akan amplas dia. Oke teman-teman, di sini sudah gloss ya. Nah, untuk bagian belakang di sini ada satu lubang, itu untuk pompa ya. Pompa yang akan naik ke filter, dan di atas ada air yang akan turun, lubang-lubang kecil. Dan di belakang sini saya pakai ini untuk air ngalirnya ya. Jadi dari kolam utama dia akan turun ke bawah filter ke pompa.
Biasanya pakai lem akrilik. Dan selesai di sini saya kupas dia untuk dicuci ya. Oke teman-teman, di sini udah selesai dicuci. Nah di sini saya akan coba rangkai dia ya. Di sini saya udah sediain untuk filternya, untuk filter di belakang belakang. Oke di sini saya akan pasang background dulu. Kira ini filternya. Jadi filternya bisa kalian geser-geser ya. Oke, jadi saya taruh di belakang aja biar nggak kelihatan. Oke, lalu selang yang dari bawah pompa saya masukin ke filter. Nah ini untuk lampunya saya pakai 12 volt. Oke, saya sedikit beri dekor ya. Saya beri batu karang. Oke, di bagian sini ini untuk lampu ya. Jadi saya udah beri dudukan juga di sini pakai resin untuk bagian atas. Jadi ini untuk lampunya. Dan lampu ini bisa diputer-puter ya. Jadi dia flip bisa. Ini saya pasang lampunya. Kalian tinggal kencengin untuk bagian tutup atas. Dan bagian belakang ada satu slot kunci, jadi kalian bisa putar kemana-mana. Oke, saya puterin dulu. Oke, saya beri air dulu. Nah di sini saya pakai pompa USB, jadi kecil ya. Pasang di sini. Oke, dan ini untuk mesin kabutnya ya. Oke, saya kencengin untuk lampunya, jadi udah selesai ya. Oke teman, saya tunggu dia. Dan ini hasil terakhir ya. Oke, sekian teman-teman.